Siapa itu Denji Chainsaw Man? Ini profil menarik manusia gergaji dan fakta di balik kekuatan Pochita. Jika penasaran mengenai siapa itu Denji Chainsaw Man, maka silakan simak profil menarik manusia gergaji berikut ini beserta fakta di balik kekuatan Pochita. Bagi penggemar anime yang telah menonton anime Chainsaw Man atau telah membaca serial komiknya, mungkin siapa itu Denji sudah tidak asing lagi. Namun, bagi yang baru mendengar, maka wajib simak informasi dalam channel ini agar tahu siapa itu Denji Chainsaw Man. Selain itu, jangan lupa ketahui fakta di balik kekuatan Pochita, iblis peliharaan Denji dalam Chainsaw Man. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Informasi selengkapnya tentang siapa itu Denji Chainsaw Man dapat disimak secara jelas berikut ini. Informasi siapa itu Denji Chainsaw Man, profil lengkapnya. Berikut penjelasannya tentang siapa itu Denji Chainsaw Man perlu diketahui para penggemar anime. Denji adalah pemeran utama dalam anime Chainsaw Man. Ia adalah sosok manusia setengah iblis. Denji memiliki julukan sebagai manusia gergaji atau Chainsaw Man dalam bahasa Inggris. Sosok Denji digambarkan sebagai pemuda sederhana yang sedari kecil hidup sebatang kara usai kedua orang tuanya meninggal dunia. Sejak kecil, Denji sudah harus bekerja keras untuk melunasi hutang ayahnya kepada Yakuza. Bekerja sebagai pemburu iblis, dilakoni Denji untuk membayar sedikit demi sedikit hutang pada Yakuza. Denji Chainsaw Man memiliki iblis peliharaan bernama Pochita, yaitu iblis anjing yang memiliki tanduk gergaji di kepalanya. Pada satu momen yang mengerikan dalam hidupnya, Denji berubah menjadi seorang Chainsaw Man usai Pochita menyatu dalam dirinya demi menyelamatkan hidupnya. Ketahui fakta menarik di balik kekuatan Pochita yang telah menyelamatkan kehidupan Denji dalam Chainsaw Man. Ini fakta menarik di balik kekuatan Pochita. Pochita adalah iblis peliharaan menggemaskan yang ditemui Denji di hari pemakaman ayahnya. Saat itu, Pochita sedang dalam kondisi lemah karena terluka. Kemudian, Denji datang untuk menolongnya. Ternyata di balik tampilan Pochita yang menggemaskan sebagai iblis anjing berkepala gergaji, ia menyimpan fakta menarik. Siapa sangka, Pochita merupakan salah satu iblis tingkat tinggi terkuat dalam Chainsaw Man dan memiliki kekuatan yang hebat. Kekuatan Pochita yang telah menyatu dalam diri Denji dapat menebas apa saja yang dia inginkan. Oleh karena itu, Denji saat menjadi Chainsaw Man dapat mengalahkan para iblis yang sangat kuat. Pochita berperan sangat besar dalam kehidupan Denji sebelum atau sesudah menjadi seorang Chainsaw Man. Itulah artikel yang menjelaskan mengenai siapa itu Denji dalam Chainsaw Man serta fakta menarik di balik kekuatan Pochita. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. See you.